satu barang yang mahal nih. Kalau tidak salah barang ini harganya 200 ribu lebih tanpa diskon ya. Sekarang kalau nggak salah 160-an kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Good Boy Entertainment yang sangat sederhana ini. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman atau informasi tentang review tas Eiger merek Crux 16 tipenya. Nah, kembali sebelum review ini. Jadi tas ini saya tidak beli, tapi saya dapat giveaway dari Eiger. Giveaway-nya kemarin tuh bukan giveaway hadiah ya, tapi permintaan maaf Eiger yang sebelumnya, yang tahun awal tahun 2021 mereka bikin statement yang kontroversial ya. Jadi mereka mengakui kesalahan, jadi mereka lakukan giveaway untuk memberikan kompensasi atau rasa bersalahnya itu kepada customer Eiger seluruh Indonesia kemarin kan. Jadi kemarin saya dapat dompet, tas, kalender sama masker. Nah, itu salah satu barang yang mahal nih. Kalau tidak salah barang ini harganya 200 ribu lebih tanpa diskon ya. Sekarang kalau nggak salah 160-an kalau nggak salah. Langsung saja. Jadi tas ini memiliki kapasitas 16 liter sesuai dengan tipenya sini Crux 16. Nah, tas ini berwarna oranye, dia memiliki macam-macam warna. Warna merah, hitam, seperti saya biru, oranye. Nah, ini saya dapat yang oranye. Kemarin random sih dapatnya dari Eiger. Jadi tas ini berbahankan polyester ya, polyester gitu. Jadi bahannya ini pertama dia sangat kuat, kokoh dan bisa menampung beban berat lah. Kemarin saya coba membawa 15 kilo masih kuat juga nih, dari talinya sendiri. Nah, untuk dalamnya dia memiliki kapasitas 16 liter untuk apa? Ini dalam yang utama ini lumayan luas. Dia tidak ada lagi saku-saku apapun di dalamnya, dan saku terluarnya yang paling kecil di sini. Nah, ini lumayan lah buat naruh HP, pensil, pulpen atau dompet bisa. Nah, untuk sisi kiri dan kanannya ini bisa buat air minum, ada dua. Jadi ada total 4 kantong. Nah, ini pemakaian saya sudah mulai Maret kemarin dapat kan. Berarti ini bulan 11 sudah 8 bulan saya memakai ini. Saya pakai ke gunung, dari ke hujan, ke panasan sudah semua. Jadi awet dari resiko itu sendiri pun bukan bahan yang tahan lama. Dia juga ada talinya. Tidak stainless ya, nanti karat semuanya. Dari dimensinya juga ini memiliki yang dimensi lebar 26 kali 15 dan kurangnya. Nah, untuk kecocokan gendernya yang memakai bisa wanita dan pria. Ini cocok buat ya buat traveling lah, buat santai-santai, buat ke kampus, ke hutan, hiking bisa juga. Yang saya rasakan sih dengan harga kalau tidak salah di Shopee 11-11 tadi ini dapat diskon 160 ribu, lumayan. Saya merekomendasikan juga nih. Nah, untuk selera sih tergantung untuk warnanya. Ini kemarin saya tidak bisa milih, jadi random dapatnya. Nah, untuk kekurangannya mungkin dari segi noda ya. Kalau kotor, lambat kita nyuci, nodanya nempel di sini. Ini mohon maaf tidak kelihatan ya. Saya dengan kamera seadanya, kamera Oppo Reno5 aja.
udah yang disini nempel susah, udah saya sintet pakai apa sabun apa aja, tapi dari segi keawetan kepudaran warna dia tidak gampang udar, masih seperti ya 90% ya, warnanya kuat, tidak gampang luntur. Lagi dengan warna hitam ini ya masih kuat juga. Nah disini juga terbalutkan karet, jadi bisa membawa aqua yang gede itu menata. Ya mungkin itu saja yang bisa saya review. Kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan, jangan malu, silakan komentar, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih telah nonton video yang sederhana ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.